sistem respon coronavirus disease atau COVID-19 itu yang pertama warnanya hijau. Warnanya hijau itu kemarin kita berpikir kita berada pada situasi warna hijau, maka kita cuma warning saja. Situasi global dalam resiko yang sangat tinggi, situasi global dalam resiko yang sangat tinggi, dalam tempo sekian hari saja negaranya bertambah-tambah. Apabila berada pada situasi yang hijau seperti yang saya sampaikan itu, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah melakukan deteksi suhu dengan menggunakan thermal gun. Biasanya di bandara itu ada, di pelabuhan, kemudian di mal-mal, hotel, tempat wisata, panti sosial, dan lain-lain itu seperti gedung perkantoran, apartemen, rusun. Ini makanya hari ini saya undang semuanya. Gedung perkantoran, apartemen atau rumah susun, sekolah, fasilitas kesehatan, stasiun utama kereta api, MRT termasuk diantaranya adalah Transjakarta juga, halte utama Transjakarta, terminal, PD Pasar Jaya dan lainnya. Kemudian berikutnya, sosialisasi kewaspadaan COVID-19. Implementasi dari instruksi gubernur nomor 16 tahun 2020 yang saya sudah bagikan itu. Kemudian berikutnya, pelaporan dari masyarakat melalui hotline. Sudah punya hotline ya? Hotline-nya saya nanti di akhir saya kira perlu saya sampaikan. Kemudian pesan deteksi dini masyarakat melalui blast pesan singkat. Biasanya himbauan-himbauan seperti yang kemarin kita kasih. Ada macam-macam. Sampai yang barusan saya kasih, kira-kira 10 menit yang lalu saya kasih itu antara lain. Penyiapan lab Kesda menjadi laboratorium satelit Litbangkes. Ini saya kira tugas teman-teman yang ada di kesehatan, di Dinas Kesehatan. Kemudian pengetatan perizinan pertunjukan keramaian melalui PTSP. Ini masih hijau ya. Kemudian penyiapan RSUD Cengkareng, RSUD Pasar Minggu menjadi cadangan RS rujukan. Ini sekarang udah nggak kepake lagi. Yang terjadi ini kalau masih hijau, sekarang sudah 3 rumah sakit karena kita sudah berada pada warna yang lain.